Selain tadi kan Mas bilang ini ada nggak sih apa ya yang memotivasi Mas nih supaya gue bisa nih nanti kedepannya gue pasti bisa nih Olimpiade, ada nggak? Jelas itu. Di sini juga saya mau jujur ya, mau jujur saya menyatakan saya bersyukur. Apa itu? Saya sekarang semenjak saya pindah saya bersyukur keadaan lebih baik. Bukan berarti kalau ini kan konteksnya lebih baik. Berarti sebelumnya baik. Baik ya. Cuman lebih baik. Saya nggak bilang buruk. Bukan. Kondisi sekarang lebih baik. Saya di lingkungan yang lebih baik. Pertama, jadi saya pengen menyatakan kalau saya bersyukur. Dan yang kedua, kenapa saya bersyukur? Karena saya di lingkungan yang baik. Baik sekali. Saya disupport. Saya disupport oleh Ketua Umum, Pak Bopasan. Saya disupport oleh seluruh jajaran pengurus PASI, pemerintah Indonesia, pemerintah daerah. Bahkan orang tua yang begitu keras. Orang tua keras yang mendidiknya? Keras dalam arti baik ya, konotasinya baik. Dalam arti yang sangat positif. Betul. Mensupport, itu benar-benar garda terdepan orang tua saya. Pasti. Gitu. Pasangan juga mensupport saya luar biasa. Istri atau pacar? Pasangan belum, ya kita berusaha. Oh. Tahun ini ya. Oh. Amin. Doain guys, tahun ini Mas Apa nih? Amin. Sabar ya, sabar. Wah, itu tuh yang di rumah nanya udah nikah belum? Oh, ternyata udah guys. Tadi gue mau nanya cuman dia bilang sendiri. Iya. Jadi intinya saya bersyukur di situ. Itulah motivasi saya yang saya apa namanya nyatakan tadi bahwasanya saya disupport oleh semuanya. Di situ motivasi besar saya. Saya tidak spesifik ke siapapun, tapi lebih kepada diri saya sendiri dulu. Bagaimana saya memotivasi diri saya? Karena motivasi ini tidak mungkin datang dari luar, betul, tapi dari dalam dulu. Terus saya spread, saya sebarkan ke orang-orang, sehingga orang-orang juga merasakan dan ikut ke alur saya gitu. Mereka ikut flow, akhirnya kita bareng-bareng gitu loh. Karena jujur saja, saya sendiri, memang saya bertanding itu sendiri di lintasan. Tapi energi. Energi itu, waktu SEA Games saja saya berasa kalau saya tuh nggak tanding sendirian kayak gitu. Saya berasa kalau saya disupport, full support. Sama seluruh rakyat Indonesia, sama orang tua, sama pengurus, sama Pak Bob Hasan. PB PASI juga. Dan saya ingin buktikan sama Bapak, Pak Bob Hasan. Saya ingin bilang sama beliau, saya tuh bersyukur sekali. Saya anggap beliau orang tua di sini. Karena dari awal beliau yang terima saya, jujur saja. Dari 2009, saya jarang pulang. Beliau ke yang ngurus. Iya. Kita resikonya sebagai atlet nasional yang berada di Jakarta ini jarang pulang. Betul. Saya sebelum SEA Games kemarin saya 2 tahun nggak pulang. Oh, jadi sorry, orang tua berarti di Sumbawa. Di Sumbawa. Sampai sekarang. Gitu. Bahkan jujur saja sampai nangis karena saya nggak pulang 2 tahun. Betul. Tapi semua terbayar. Betul. Dan saya buktikan kayak gitu. Bukan hanya ke orang tua saja, tapi saya berterima kasih kepada Pak Bob Hasan, berterima kasih dengan cara berprestasi. Betul. Bukan berterima kasih dengan cara menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan secara gratis sama beliau, sama pemerintah Indonesia, sama seluruh pengurus PASI kayak begitu. Itu motivasi saya. Keren banget. Sama sih, kita juga berterima kasih banget sama Pak Bob juga karena adanya dia. Beliau, nah kita juga ada di sini. Bapak, oh berarti bapak kita ini satu tim ini kita ya. Betul. Jadi tadi masyarakat Indonesia juga emang harus sebenarnya sih, karena menurut saya pribadi sih cabang atletik ini kurang diekspos, yeah. Mas. Ya kan? Maka dari itu adanya Bobis TV di sini kita mau ngasih tahu kepada masyarakat Indonesia, ini loh ada cabang olahraga atletik yang harus lo ketahuin tuh banyak sebenarnya, dan betul, mereka juga nyumbangin emas, bener nggak? Betul. Banyak kan nyumbangin emas. Setiap SEA Games atletik itu sebagai penyumbang termasuk terbanyak juga setiap SEA Games. Tuh, atletik. Dengar, guys. Jadi ya kita mohon, kita nggak mohon sih ya, tapi kita mengajak masyarakat Indonesia di sini biar lebih ya aware dengan atletik, seru dan murah gitu loh. Murah, kalian nanti masuk pelatnas, kalian ditanggung semuanya. Jujur saja, orang yang pegang atletik ini bisa dibilang orang gila sebenarnya kayak gitu loh, kalau yang mau gitu. Tapi gila dalam arti luar biasa sekali kayak gitu. Tuh guys, karena banyak masyarakat yang tahu kalau atletik itu cuma lari, sebenarnya banyak juga, ya kan? Saya juga jujur awalnya saya ngira tuh atletik cuma kayak lari, lompat, yeah. Contohnya ternyata setelah banyak wawancara atlet seperti ini, kita lebih banyak mendengar, oh ternyata ada lagi kayak
lompat jungkir, apa lempar lembing segala macam, dan baik-baik sekali menurut saya. Jalan cepat ya. Jalan cepat justru itu yang paling menarik buat saya. Lompat tembok ya, enggak. Kalau ada itu parkour dong. Enggak parkour itu. Oke.